sini. Apa ini? Buat masalah di sini nih. Aduh. Ini lawak. Ngapain lo sampai ini? Coba. Hah? Mau tak amanin. Apa tak amanin, tak amanin? Oh, ini mau mencuri, kok tak ambil masjid nih. Astagfirullah. Ini apa masalahnya nih? Bukti lah ada nih, bukti nih, bukti. Aku kaget, cedera nih, Pak. Nah, jangan sok-sok, jangan sok-sok, acting, jangan sok-sok, acting. Acting. Leleh. Ini aku betul, aku lapor sama masyarakat nih. Pak RW, mana? Masa lapor nih, lo. Jangan sok muka-muka sedih lah, muka pasamen udah apa? Udah apa, lo? Eh, bocah. Kalau apa-apa itu jangan bertindak main jadi sok-sok. Hakim sendirilah. Nah, gini nyelokoin orang ini kayak mana nih, siapa ini yang ganti? Kadang-kadang. Kakiku sakit nih. Bukti udah ada sama ini langsung dilaporkan langsung nih sama Pak RW nih. Pak RW. Iyalah, suruh usir ya nih ini kampung ini buat masalah ya, Bun. Nah, ini tukang menyebar. Kemarin selama Pak Samin enggak ada, aman aja aku tak amal nih. Eh. Ngapain Pak Samin bawa coba? Huh. Lah kan mau tak masukin ke dalam. Enggak ada. Tadi di masjid orang sumbang. Banyak-banyak. Nah, mana aku tahu mau dia sumbang kek, mau dia sumbong kek, mau dia sumbing kek. Ya mana aku tahu. Yang aku tahu nih kotak ini terlantar di luar. Nggak ada. Bukti lah ini jelas-jelas ini kotak amal masjid. Ngapain dibawa? Ya kalau dibiarin aja nanti kok diambil orang gimana? Nggak ada. Siapa yang mengambilnya coba? Pintu masjid terkunci pun. Ya makanya itu tak gejrek-jegrek gitu, nggak bisa-bisa dari tadi. Nggak ada. Jangan sok-sok acting. Ini bukti lah ada. Bukti apa? Ini kan kotaknya di luar tadi, di luar loh. Di luar mana coba, di luar mana? Di luar masjid. Jelas, Pak. Sampai bawa ini jadi dari... Ya, aku kan bawa itu supaya nggak hilang loh, Pak. Alah, nggak ada mungkin. Saya tak bawa kan. Pertama, pintu masjid tak kucek-kucek. Nah, tak kucek-kucek gini. Udah, gak bisa dibuka. Pindah laku pintu sana. Ya. Tak kucek-kucek lagi. Nah, gak bisa juga. Kan bingung aku. Aku mau tak bawa ke rumah Pak RW. Nih, otaknya nanti hilang loh Pak RW. Nggak percaya. Bukti ada Pak Samin. Apa lagi? Janganlah bohong kali Pak Samin. Kalau aku nyolong, tuh nih sarungku ada nih. Nah, Nih, kotak itu gak tak tenteng-tenteng gini, pamer-pamerin orang. Itu ada sana tuh, mbok warijem nampak. Nanya dia, mau bawa kemana tuh kotak? Oh, tak bawa sama Pak RW, ditaruh di luar masjid nanti hilang, tak bilang. Pas sampai jalan-jalan dari belakang masjid keluar, nah, coba. Namanya motong jalan loh, kalau muter jauh, kan dari belakang masjid lebih dekat nggak ke rumah Pak RW? Tak tanya lah sampean. Dekat dikit kan. Nah, udah lagi lewat jalan besar itu, si siapa itu, miar anjing lagi, serem. Malah pokoknya aku telepon Pak RW dulu. Harus telepon. Harus. Kalau aku nyolong tuh, nih, kotak itu tak simpen gini. Nih, tak ajari sampean kalau mau nyolong, yo. Nah, jangan dinampai, ya. Tutup. Jadi orang enggak tahu sampean tuh bawa kotak kek, bawa apa, enggak tahu. Nah. Nyolong tuh gitu, ha. Jadi enggak tahu. Ini tak ler. Nah, nampak dia kotaknya nih, ha. Tak bawa gini. Tanyain orang, gue apa? Kotain Pak Medjet. Mau tak bawa ke rumah Pak RW. Ini datang. Nangkep sendirian. Keamanan, nampak sesuatu yang gak berkenan langsung. Langsung, tanya dulu. Gak ada. Bukti gak ada. Jual belakang masjid. Nah, ngapain coba? Pas sampai bawa ini belakang masjid. Iya, kan lebih. Kadang-kadang ini harus kita perlu Pak RW nih. Betul nih. Untak lapor sampai nama KPK sampai ini. Apa nih, KDRT sampai ini. Habis aku. Ada. Ini kalau dipesum ini. Waduh. Untung aja tulangku nih sak kuat. Biarin situ. Ini istilahnya disleding sama Jinedin Zidane pun enggak bengkak ini. Ini sampean ini enggak tahu nih kok. Mana nomor? Siapa ini? Ada nomor PRW enggak? Lah mana ada bawa HP? Ada. Tapi orang aku tadi baru apa? Lagi juga ya Allah. Masih aktif nomor dulu enggak nih? Ah, enggak aktif. Walaupun juga HP pun HP kayak gitu pun gak pinter pake. Oh, ini ada. Tunggu sini lu, telepon lu. Halo, Pak RW. Kesini lu, Pak RW. Ini Pak Samet, buat ulas lagi nih, cepat. Datanglah. Kok saya bawa? Dia nyuri
Kotak amal masjid, Pak RW. Bibir, bibir. Apa bibir? Jangan sembarangan. Ada. Sampai nih, bibir cuma dua biji aja ngomongnya kayak gitu. Cepat-cepat, Pak RW. Ini payah nih, ini perlu disidang ke kantor RW langsung nih. Oh, kalau polisi. Buat polisi, sampai ke gedung bukti, presiden. Bukti sini udah ada, Pak RW, di markas kita. Markas kita. Cepat dong, Pak RW. Ah, ini sebelum melari nih, kakinya udah aku patahkan ini. Oh, tengok ya, ini udah cedera nih. Ini harus dibawa ke apa ini? Gak bisa ini harus bawa ke rumah sakit nih, kakiku sakit nih. Diam dulu. Aku pun gak tanggung jawab aku, ini harus sampein bayar nih. 19 juta. Ditunggu pada ya. Iya nih. Ah, kalau bisa, sakit kakiku nih. Bawa goreng-gorengan tuh ya. Apa pula sampein, itu aja misi sampein tuh. Oke. Apa. Yuk, Pak RW. Assalamualaikum. Salam. Gak ada itu. Apa, tunggu di sini dulu. Gak betul nih. Gara pas sampe di sini. Rusuh itu kampung nih. Rusuh ini kaki gue nih cemana nih, kaki gue nih sakit nih. Ambian aja tuh, nanti ada tukang kusuk. Ayo kusuk-kusuk, bayar sampean. Gak bisa nih kusuk sembarangan ini harus tukang-tukang yang punya sertifikat langsung ini. Sertifikat. Nah di kampung malah ada sertifikat. Ini kaki gue nih kaki yang udah legalisasi nih. Ini kalau nampak bintang-bintang apa itu. Jangan malah kusuk-kusuk lu, ini dulu nih kita selesaikan ini dulu. Ini udah berapa gol dulunya tak gol ke gawang sendiri. Gawang sendiri. Orang gak ngelawan, gawang sendiri. Loh, yang penting nyetak gol. Tahu sampai mana ini. Main bola. Tengoklah, sendalku pun hilang sampean buat. Biar di situ. Malah sendal nampak, baru lagi. Nampak, pakai sendal sengaja dia loncat gini-gini ya. Gini. Aku tadi pakai sendal gara-gara sampean. Kalau pakai sendal kan ketahuan nanti. Pokoknya hancur aku kali ini udah. Habis. Dah tunggu ya Perlu. Kalau datang Perlu nanti kita selesaikan baik-baik ini ya. Udah kita selesaikan apa lagi ini? Ganggu orang. Ini tempel. Pas kali datang. Ini nih anak buah sampean ini kabur lagi nih udah nih. Dah diam dulu. Entar. Apa tadi nepon-nepon. Gorengan ada apa? Tengok. Nepon kok gorengan. Bawakan wajannya sun goreng sendiri dia tuh. Mukanya digoreng. Sudah malam orang mau tidur. Tidak bau. Untuk apa sih? Jadi ayah naon nih. Nih, tak kasih tahu nih kan. Jadi ceritanya kadang-kadang Pak sampai diam dulu. Terus gue cerita. Ini tugas aku, bagian keamanan kampung ini aku yang megang. Okay? Sebagai RW yang baik harus mendengarkan dua belah pihak. Sudah. Siapa dulu? Nah, biar gue dulu Pak RW. Sudah si belah dulu nanti si pihak yang ngomong di situ. Oke. Dua belah pihak. Nah. Oke. Okay. Jadi gini Pak RW. Nah, aku kan keliling sini. Keliling. Nah. Kan di masjid kan apa? Ada kumpul-kumpul masyarakat. Ada yang ya, untuk tadi, nyumbang masjid lah. Ya, habis terawih tadi. Ada yang nyumbang 3 juta, Pak Jono. Ada Pak Sukimin 2 juta. Kan banyak tuh. Terus, ada yang paling besar juga 10 juta. Tapi hamba Allah namanya. Itu gak tahu siapa tuh. Terus, pas gue keliling-keliling, si ini, si tua ini, jalan belakang. Bawa ini, Pak RW. Coba lah. Jalan belakang, gak pakai sandal lagi, Pak RW. Gak pakai sendal, ya maksudnya sendal gara-gara sampean tadi sendal kutuknya. Nampak kan, di belakang aku gini. Satu-satu, terus. Terus aku tengok ini ya, nih siapa nih bapak kota amal masjid. Langsung aku kejar. Rupanya nih, buat ulas lagi kampung ini. Berarti, prasangkanya apa? Ini mencuri kota amal. Mencuri kota amal. Dah, nih aku cerita nih ya. Udah. Nah, jadi gini ceritanya nih. Aku tadi kan, pikir tadi kan, keluar. Nampak di masjid. Ya, nampak aku di masjid, kotak impak tuh kan. Itu kan udah mulai gelap kan masjidnya kan. Iya, kan orang udah bubar semua, ada kosong di masjid itu. Di luar gitu. Timbang hilang kan. Datang aku. Pak Kojak, ada isinya. Iya kan. Wah, ini nanti kalau tak taruh sini nanti ini ada model-model nanti ini yang orang-orang miara tuyul, babi ngepet dan suster ngesot. Kayak ini makhluk-makhluk ini juga ini. Mana ngambil ini bisa diambil, curi hilang. Ini kan punya kaum muslimin, ya kan? Hilang kan kacau. Masuklah ke masjid. Tak buka-buka pintu masjid. Udah dikunci. Buka-buka. Nampak? Mbok warit jam situ. Bet, mbok apa gue, Bet? Iki loh, mbok. Apa ini? Otak infak nih. Ditinggal di luar, nanti kalau hilang gimana? Oh, udah ntar aja Pak RW. Ya wis lah anter. Biar cabut. Jalan motong lah tadi. Lihat belakang. Lihat belakang. Tiba-tiba nih, misalnya sampai nih. Bawa. Nih aku nih. Tiba-tiba dia datang. Woi, Malik. Ngapain? Tangkapnya apa? Pokoknya kaget. Dipeku aku gini-gini. Malik sampean, Malik. Kaki kan cekakaran gini-gini tadi. Gini-gini kan dipijatnya. Bayangin Pak RW. Kayak gitu. Kakiku masih sakit sampai sekarang.
Tadi aku sliding tadi. Iya, ya Allah. Bayangin kayak gitu dibawa aku ke sini. Oke, oke. Gitulah ceritanya Pak RW. Bayangin sampai kayak gitu. Sakit nih. Tadi aku enggak sliding ya. Kayak gitu aja. Kalau enggak percaya tanya sama Mbok Wali. Kadang-kadang ada tar dulu, tar dulu. Cing tong lari bos lah. Sini sini, sini. Ini aman. Ini barang bukti tadi kan? Masih aman, masih di apa? Dikunci. Enggak ada isinya? Udah diambil lah. Masih ada. Ini buktinya terkunci. Orang mencuri itu main bersih dia. Sampai kira aku buat nyepet apa bisa tak gesek-gesek ini bisa duitnya sampai rumah? Mana tahu nanti ada alatnya. Udah, ini masih ada. Berarti ini kesalahpahaman. Enggak, Pak RW. Betul nih, Pak RW. Memang. Orang tengah malam enggak pakai sendal, bawa ini coba. Dari belakang. Ini kesalahpahaman, ini masih ada isinya lengkap. Ininya, ini modanya sama Mbok Warijo, muka dia kamu kamu punya duit. Ini modanya bukan gembok. Nah, ini modanya nggak bisa kalau udah dibuka sekali nggak bisa didaur ulang lagi. Kelihatan. Bisa nggak daur ulang? Nggak ada, nggak sudi aku ngambil duit umat itu. Susah-susahnya aku nggak mau ngambil. Kalau memang aku niat ngambil, nggak usah aku di kamu sendiri. Tapi terima kasih dulu nih sebelumnya nih. Ini kesalahan paham nih. Nggak, terima kasih dulu. Ini udah diamankan. Tadi kan banyak yang nyumbang. Habis terawih tuh, Pak Jono tadi juta-juta. Ya. Terus Mang Maman ngasih banyak. Dan Allah lagi 10 juta siapa tuh? Tahu. Hamba Allah 10 juta. Siapa? Betul lah. Sengaja tadi. Hamba Allah biar enggak ria, biar enggak tahu orang. Tapi bisa PRW aja, PRW. 10 juta. Tapi kami tahu di jadinya. Hamba Allah orang enggak tahu. Jadi kami orang bukan. Iyalah. Ini bukan orang. Bisa aja ria itu Pak RW. Enggak. Jelas nih Kang. Ria tuh kalau sedekah 10 juta nih dari saya. Ya udah, itu urusan Pak RW. Pertanyaannya nih, kakiku nih gimana nih? Itu urut bok dan urut. Kakiku sakit nih. Kali sliding tadi. Ya kayak gitu enggak rasain. Lebih sakit lagi. Mana ada tadi? Aku cuma gini aja tadi ya. Aman ini. Tuh, aman kan? Salah paham. Jadi betulnya gimana nih, Pak RW? Ya, dia kita terima kasih banyak. Percaya Pak RW sama dia? Iya, soalnya ini masih aman. Tanya sama Mbok Warijem kalau nggak percaya orang yang masih hidup itu sehat walafiat itu. Jadi tidur lah dia tuh. Jangan sempat nanti udah sakaratul maut bersambil tanyain. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lagi datang nih. Sehat. Sehat, Bu. Ini. Kenapa? Masih sakit, aduh. Aduh. Sakit. Udah habis itu aja. Tadi habis main bola atau gimana? Bukan main bola. Aku orang baik sedunia aku. Kadang ada berbeda. Aku nggak mau ria-ria aku nggak nampakkan diri sebenarnya aku. Tapi di sinilah tak sampaikan itu supaya semua tahu itu. Aku orang paling baik sedunia, Ustaz. Tadi ria-ria kenapa orang bebas salam pakai disleding gitu? Ini kotak infak kan ketinggalan di luar masjid. Iya. Nah, kita tahu tadi kan banyak yang nyumbang itu. Ya. Aku ada juga tadi tapi enggak tak sebutin lah. Paling 2.000. Di atas 300.000 aku nyumbang, betul. Iya, itu enggak ria gitu. Ya, aku enggak apa. 300.000, 10 juta Pak RW. Atas nama hamba Allah. Hamba Allah. Oh, itu enggak ria. Atas nama ria. Oh, bisa gitu. Ya kan sesuai perekonomian kan gitu kan. Tinggalan nih balik lagi nih cerita tadi. Tak cerita ulang ya. Anak-anak. Sakit. Habis kita. Habis kita nanti. Habis kita. Kita habis. Bisa. Dibekok-bekok sama makhluk ini. Sampai kakiku. Padil. Iya. Dikira aku nyuri kota Inpa ini. Padahal pas aku bawa tadi kan. Nampak Mbok Warijem itu. Belum mat. Mbok Gonang diku kota Inpa. Katanya ditanyain. Oh tak bilang lah ya kan. Ini ketinggalan ini. Iya lu bu. Masjidnya tak masih tutup. Udah, anter aja ke rumah Pak RW katanya. Tak anter lah ke rumah Pak RW. Oh gitu. Supaya cepat jalan motong aku jalan belakang. Ini makhluk ini tiba-tiba datang. Iya, tanpa salam, tanpa apa, nyeleding dari belakang. Habis aku tiba. Jangan percaya Pak RW. Kakiku sakit sampai sekarang ini. Kayak mana ini? Ini udah mulai bengkak. Pakai sepatunya. Tapi sliding aku aja bisa.
Ah, yang mau itu Pak Ustaz. Ini cerita ngawur-ngawur aja nih. Ngawur-ngawur. Realita kayak gitu. Nah, cuman curiga Ustaz. Saya kan keliling, saya ke mana? Pakai sarung gitu, enggak pakai ini, sendal. Bawa ini coba. Nah, di belakang masjid. Cuman aku curiga. Aku pertama bawa sendal tadi. Ini gara-gara ini kan sendalku ketinggalan di apa tadi. Cuman aku curiga gini-gini, pelan-pelan gini. Ustaz. Iya, namanya jalannya bete, mana enggak pelan-pelan. Susu apa? Jadi sebetulnya ini adalah kesalahpahaman intinya. Iya, ini salah paham nih. Pasti ya kan. Ini masih Ustaz kotak infaknya masih aman. Satu sisi Pak Selamat ini berniat baik. Ya, baik kali laku. Ngamatannya aku riak. Tadi bukan banyak yang sombong. Karena tadi malam kan ini banyak yang bersedekah. Bang, itu ya. Juta-jutaan. Ini termasuk hamba Allah tadi. Ah, 10 juta. Ini masyaallah. Ada aku. Aku enggak nyebutin nominalnya, tapi aku tadi 300-an adalah ngaku. Ya, itu mana itu sebutin 300.000. Ya biar tahu sampean orang yang miskin itu siapa. Tapi Pak Samuel enggak saya enggak menyebutkan angka. Aku tadi pas ngasih kan, memang sengaja tak buka dompetku gitu kan, Ustaz. Supaya nampak ada orang juga kan. Ya harapannya ya termotivasi. Termotivasi gitu. Terus supaya apalah nampak itu orang bukan orang pelit gitu. Ya. Nampak yang masukin. Ya, itu sebelahku tuh Pak Sugeng itu nampak itu dia. Gak percaya sampean? Hanya lo pakai paling duit nyuri ini. Biar sampean enak aja nggak pernah makan bangku sekolahan aja perut mimpi sampean. Oke, jadi masalah kesalahpahamnya udah beres nih. Udah beres. Ini karena barang buktinya memang ada, tapi aman. Jadi udah saling memaafkan nih mereka berdua. Mana ceritanya? Maaf. Kemana? Mustahil. Ini kan tadi gini, kalau Pak Selamat niatnya tadi baik untuk mengamankan itu, ngantar ke rumah Pak RW. Sedangkan Bang Fadil ini kan dia menjalankan tugasnya. Tapi harus tahu nih Bang Fadil, Bang Fadil juga dalam hal ini ada kesalahan. Bukan ada kita nggak boleh terlalu cepat menghukumi. Ya, jadi yang pertama itu, iya kazon. Kan? Pak Inna zon. Abdul Hadis. Tumangan saya ini cucun. Denger dulu. Iya kezan itu artinya kamu jauhi cucun. Dulu prasangka itu. Prasangka buruk itu artinya kita jauhi dulu, kita amati dulu. Kalau memang tadi gerak-geri Pak Slamet memang mencurigakan dia pakai misalnya itu peninjanya. Nanti kan muka dia kan mencurigakan Ustaz. Muka apa? Muka mencurigakan. Gini. Tengok mencurigakan Ustaz. Nah, nengok tuh. Udah tua. Orang baik itu emang kayak gitu dia. Memang muka dicurigai. Banyak orang yang enggak suka itu dengan orang kebaikan. Memang ya kebaikan selalu benturan sama orang-orang yang buruk itu biasa. Jadi pesannya yang pertama tadi Bang Fadil jangan cepat menghukumi gitu ya. Karena apa yang kita lihat terkadang enggak sesuai dengan apa yang sesungguhnya kenyataan. Dengar, aku gak perlu nyuri-nyurian. Padahal aku infak tadi. Ya aku gak nyebutin lah, Sama, kayak Pak Selamat ini mungkin tampangnya memang mencurigakan. Tampang mencuri kan, tampang mencurigakan. Tapi misalnya hatinya itu bersih. Ini kalau di bedel ini, ya. Kecelek ini mungkin kalau misalnya istilahnya apa. Ini jorok nih, tak bersihin nih hatinya nih. Pas di bedel kecelek, bersih kok. Ngapain tak bedel-bedel lagi. Mungkin lah ya. Satu permasalahan sudah selesai lah kita anggap ya karena kesalahpahaman. Yang kedua masalah tadi ada nyinggung-nyinggung masalah ria, gitu ya? Enggak ria kami, cuma ya gitu ya. Hamba Allah 10 juta. Okay. Aku nggak nyebutkan nominal, cuma asal tahu aja sampai di atas 300 aku ngasih tadi. Oke. Okay. Paling jadi masalah ria ini itu adalah penyakit hati. Tuh hati dia yang tuh denger lu denger. Ria atau tidak rianya itu pada asalnya adalah diri kita sendiri dan Allah. Sama halnya tadi Pak Slamet bilang, saya nggak ria. Saya tadi sengaja memang nampakkan kepada manusia, pada orang-orang yang ada di sekitar saya tadi, sumbangan saya itu, tujuan saya, supaya apa? Supaya orang yang di samping saya ini termotivasi. Dia nyumbang sampai 300.000, aku minimal lah 50.000 gitu kan. Ya, itu memang. Ada niat baiknya, tapi kita bisa, siapa yang bisa mengukur niat dia itu betul-betul baik, atau memang ada sedikit banyaknya unsur ingin mendapatkan pujian. Hanya dia dan Allah. Sama seperti Pak RW tadi ya. Pak RW tadi bilang, aku pakai nama hamba Allah, nyumbang 10 juta biar orang nggak ada yang tahu. Tapi akhirnya ada yang tahu gitu kan. Ya karena dipancing-pancing nih sama makhluk ini supaya tahu aja sampean. Nah, nama juga orang nyumbang. Karena masalah, dia yang nggak nyumbang. Masalah apakah ini termasuk ria atau tidak rianya, yang paling tahu itu adalah Allah dan Pak RW sendiri. Gitu ya. Kalau terbesit sedikit saja di hati Pak RW itu, aku hebat ya, aku menyumbang banyak, aku dermawan. Paling banyak gitu ya. Sedikit banyaknya ini akan menggerogoti, merusak pahala dari
sedekah itu tadi. Nah, itu yang pertama. Sama halnya seperti inilah. Riya itu kan lawannya ikhlas ya. Ikhlas itu dia melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tapi dia enggak mengharapkan apa-apa dari pemberiannya. La nuridu minkum jaza wa la syukur. Dia enggak minta balasan, dia juga enggak minta ucapan terima kasih bahkan. Pak Slamet misalnya yang bantu Bang Fadil. Rasudi bantu dia. Dengan gimana mau nengkek ilmu nih aduh. Gimana sih orang kayak gini? Bisa jadi pas Pak Slamet nanti butuh bantuan, lagi sakit atau lagi jatuh di jalan. Alhamdulillah. Amin. 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 Bantu doa Pak. Doakan dan doa makan. Aku datang dia udah risik dia pun lagi. Tumbang. Ini rusak ini apa ini? Ah, kesel aku jadinya kan. Marah Pak Bos Andri. Produsernya marah. Nanti kan dirugi. Maaf. Jadi kita lanjutkan. Jadi tadi perlu diperhatikan bersama. Ini adalah masalah hati. Jadi kita tidak bisa menghukum seseorang itu dia riya atau enggaknya. Bagaimana dia menjaga hatinya agar bisa betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas. Ya, karena apa? Karena ketika kita awalnya nih, kayak Pak RT tadi lah, nyumbang lah. Pakai hamba Pak Allah. Pak RW ya. Pak RW tadi nyumbang dia dengan nama hamba Allah. Kalau ini betul-betul bisa dia kunci. Dalam artian, ya hamba Allah itu kan bermaksud merahasiakan. Iya. Kan gitu ya. Tapi ternyata setelah itu dia umumkan, tadi hamba Allah itu aku yang nyumbang. Jadi, ini sendiri, ini perbuatan Pak RW sendiri itu merusak niat Pak RW. Gitu ya, itu bisa merusak. Oke, mungkin 1-2 kali masih bisa selamat lah. Artinya, bisalah dia mencegah hatinya agar tidak merasa bangga. Tapi terus-terusan dia sebutkan itu sehingga orang pun menceritakan kalau dia telah menjadi orang dermawan, menyumbang begitu banyaknya, sehingga dia dapat pujian. Dan Pak RW sendiri menikmati pujian tersebut, maka ini yang diantara yang dimaksud dalam hadis Nabi, ada 3 golongan manusia yang pertama kali dibakar di neraka. Dibakar kok? Tunjuknya ke situ. Muka yang bakar. Ria itu siapa? Yang dia. Salah satunya, coba sebutin dulu satu-satu. Oke. Yang pertama itu ada orang yang dia diberikan oleh Allah kekuatan. Tubuh yang perkasa. Tapi nyeledingin orang kan? Orang yang gak berdosa, orang baik diseledingi apa? Dia masuk apa kan? Terlanjut. Jadi orang ini dia punya tubuh yang sehat, kekuatan, skill, bisa berperang, jago dia berjihad. Dia ditanya sama Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Maka dia katakan, ya Allah, aku gunakan dia ini untuk berjihad di jalanmu. Maka Allah katakan apa? Kadzabta. Engkau telah berdusta. Kenapa? Engkau berjihad, dan ketika kau berjihad, kau menginginkan di hatimu agar orang memujimu orang yang pemberani. Orang yang pandai. Puji-pujinya. Waqad qil. Dan engkau telah mendapatkan itu. Engkau digelari pemberani. Sang pahlawan. Dia dapat. Akhirnya apa terjadi? Allah panggil malaikat, tarik dia dengan wajahnya telungkup, campakkan ke neraka. Sang pahlawan. Orang yang pertama. Sang kodok. Sosok pahlawan, orang-orang baik, seledingnya, kakinya sampai muka mencurigakan. Curiga. Lagu seleding. Bawaannya di bag ini. Kita lanjut, orang yang kedua. Gini aja nih, Agipan. Orang yang kedua. Orang yang kedua adalah orang yang Allah berikan kepada dia, nikmat karunia, kepintaran. Bisa baca Al-Quran yang bagus. Dia panjang. Muka bodoh. Muka udah belajar. Matematika yang tamat nih. Singkat aja lah. Singkat, yang terakhir lah ya. Ya kita bahas. Tadi yang pinter terus apa? Terus dia akhirnya dia katakan ketika ditanya oleh Allah. Dia katakan, ya Allah, aku gunakan ini untuk mengajarkan, menyebarkan ilmu agamamu. Artinya jadi pendakwah dia gitu ya. Lalu Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Kenapa berdusta? Iya, kenapa? Karena engkau sungguhnya menginginkan dari sana adalah engkau agar dipanggil, digelari orang yang alim. Orang yang soleh. Inilah contoh kemarin. Dan engkau telah mendapatkan itu di dunia.
Kok udah didapat digelarin orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang okay, yang beriman. Itu sebaliknya ini. Gitu. Baru dia di, juga diperlakukan sama, datang malaikat ditarik dengan wajah terungkup di camatan. Oh, cocok kali nih bosan nih. Oke, okay, dan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita. Adalah orang yang Allah karuniakan kepadanya berupa harta yang banyak. Oh, tolong. Kekayaan. Ini pembahasan kami. Pembahasan harta. Tolong, pembahasan. Pembahasan kami. Harta banyak. Berarti Bang Fadil nggak masuk gitu? Enggak. Harta ku ada. Kenapa sampean di sini nggak berguna ilmunya sama sampean? Harta ku ada. Tetap pelit. Hah? Apa? Nggak tahu ada. Buat, apa sampean di sini? Lah, sosok punya harta. Jadi orang yang... Nah, lah itu palingan duit utang. Astagfirullahaladzim, ada rezekiku dapat. Dari? Ada, dompetku ada berapa ratus ribu, tak kembangnya 300 lebih tadi. Insya Allah. Lebih 3.000. Tapi memang boleh infak sama orang susah kan? Sangat dianjurkan. Udah aja. Kalau sama infak sama orang yang tengil gitu, boleh?